gimana sama peserta tuh? Oh, di video juga? Haa. Peserta di video atau? Saya juga, nanti. Oh, iya. Kita lakukan itu. Ini, langsung bacakan dulu bidat baru saya masuk. Iya. Langsung ke sini. Langsung saya baca kali ini. Jadi menghadap begini gitu. Jadi dikasih begini ya. Kayak dulu. Gua pernah gini. Oh, di sini ya nunggu enggak? Ini. Oh. Begini saja terus. Oh iya. Tak putar saya. Kamu yang main mantai. Oh iya, siap. Sebelum pemateri masuk, belum nanti pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk bagaimana membacakan biodata dari pemateri. Nama lengkap Muhammad Hamzah, tempat tanggal lahir Bone, 27 September 1989. Asal cabang Gua Raya. Pengalaman organisasi di eksternal Himpunan Mahasiswa Islam, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Jurusan PAI tahun 2009. Sebagai Wasekum atau Wakil Sekretaris Umum Bidang Pembinaan Kerohanian BEM Fakultas Tarbiyah. Asisten Dosen PK UIN Alauddin Makassar tahun 2011 sampai tahun 2012. Wakil Ketua 4. Wakil Ketua BEM 4 BEM Fakultas Tarbiyah tahun 2012. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Lingkar Insan Cita atau LICITA dari tahun 2011 sampai sekarang 2014. Sebagai Ketua Umum JELI Jendela Ilmu Sot Sulawesi dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dalam internal HMIT sendiri, dia pernah mengikuti LK1 di HMI Komisariat Tarbiyah UIN Alauddin Makassar cabang Gua Raya pada tahun 2009. Pernah duduk seperti tenda pada tahun 2009. Mengikuti intermediate training tingkat nasional yang diadakan oleh cabang Gua Raya pada tahun 2010. Kemudian mengikuti dua kali intermediate di tingkat nasional juga yang diadakan di Jakarta Timur. Jadi pemateri ini pernah ke Jakarta gara-gara HMI untuk bagaimana mengikuti intermediate training pada tahun 2011. Pernah juga menjabat sebagai Wasekum Bidang P3 HMI Komisariat Tarbiyah pada tahun 2010. P3 ini biasa disingkat dengan Penelitian Pembinaan dan Pengembangan Anggota. Lulusan Training of Trainer HMI pada tahun 2010. Pernah juga mengikuti sekolah nilai dasar perjuangan HMI yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 2011. Menjabat sebagai pengurus cabang HMI Gua Raya Wasekum PAO tahun 2012 sampai 2013. Saat ini menjadi pengurus cabang HMI Gua Raya sebagai Wasekum PA atau pembinaan anggota. Pernah mengikuti senior course di Yogyakarta tahun 2014, tahun ini. Dan juga terkenal sebagai pemateri NDP HMI di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta. Dan mengikuti LK3 atau intermediate training HMI Batko Sulselbar atau Badan Koordinasi Sulselbar pada tahun 2012. Dia sudah jenjang 3 jenjang pengkaderan yang pernah diikuti di HMI. Sudah doktor di HMI. Moto hidup, jadilah pencari sejati, karena pencari sejati tidak bangga pada apa yang didapat, tetapi bangga pada pencariannya. Itu mungkin berata dari Kakanda Muhammad Hamzah. Oke, lanjut lagi kita ke dan kemerdekaan manusia dan kekuasaan universal. Seperti sebuah tradisi,
seperti sebuah kebiasaan kita. Itu saya tidak ingin bagaimana banyak berbicara di sini, namun saya ingin bagaimana teman-teman berpendapat ataupun berargumentasi tentang apa sih itu kemerdekaan, apa itu manusia, apa itu kawasan universal, dan apa atau apakah itu kawasan universal. Ada yang bisa berargumentasi apa itu kemerdekaan? Kebebasan. Sama tidak kemerdekaan dengan kebebasan? Gimana samanya? Bus, beda kata, beda makna. Merdeka belum tentu bebas. Bebas belum tentu merdeka. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau memang dia sama, ya silakan Anda definisikan di mana persamaannya antara kemerdekaan dengan kebebasan. Anda saat ini bebas tidak? Anda hadir di tempat ini karena keinginan sendiri atau siapa? Oke, yang lain, yang sebelum itu, sebelum lanjut ke situ, saya ingin bagaimana teman-teman berargumentasi apakah kemerdekaan sama dengan kebebasan atau kalian berbeda. Kalau memang dia sama, di mana persamaannya? Silakan. Ya, sebagai makhluk yang merdeka, ya silakan Anda berargumentasi sebagai makhluk yang bebas. Silakan. Anda tidak bebas, dan tidak bebas, jadi tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebebasan karena ada aturan yang mengikat. Bebas tidak ketika ada aturan yang mengikat? Tidak. Bagaimana? Silakan, makhluk yang bebas. Kalau memang Anda makhluk yang merdeka, silakan Anda berargumentasi. Ada ketidak kebebasan itu. Setiap kehidupan manusia pasti punya prinsip dan terikat oleh sesuatu. Kalau memang Anda bebas sekarang, mengatakan bahwa diri Anda bebas, yang merokok silakan merokok. Kalau Anda bebas, mengatakan diri Anda bebas. Kalau Anda memang terjajah pada kesempatan kali ini, ketika Anda tidak merokok, itu menandakan bahwa Anda saat ini terjajah. Anda mau merokok, Anda tidak bisa merokok. Berarti Anda terjajah. Untuk bagaimana lepas dari yang seperti itu, atau yang dinamakan dengan kemerdekaan, ya silakan Anda merokok untuk bagaimana mengatakan bahwa Anda ini makhluk yang merdeka. Karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, bagaimana menyampaikan materinya dan berdiskusi bersama teman-teman, maka langsung saja saya silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Kanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang yang berbahagia ini saudara-saudari dalam keadaan berjihad
di jalan Tuhan dengan menuntut ilmu. Sebagaimana perintah Tuhan bahwa hendaknya ada sekelompok dari kalian dalam satu masyarakat untuk menuntut ilmu. Dan saudara harus bersyukur bahwa telah diselamatkan pada suatu tempat yang bersifat ilmiah, disuguhi berbagai macam ilmu pengetahuan demi mengembangkan potensi-potensi ke depan supaya mengikis pengangguran-pengangguran yang ada di negeri ini. Dan alangkah sayangnya saudara-saudara Anda yang ada di kampus, yang ada di samping-samping Anda dalam tahap perkuliahan, yang telah terinabuhkan dengan waktunya, yang telah menghabiskan dan melewatkan waktunya dengan sia-sia, maka inilah akan menjadi calon-calon terbesar mengisi ruang-ruang pengangguran ke depan di negeri ini. Dan alangkah ironisnya telah banyak orang yang telah terinabuhkan dengan malam, sehingga harus jam 8 dan 9 malam sudah selingkuh dengan wanita gulingnya. Maka saudara-saudara bersyukurlah, karena sampai pagi pun harus disuguhi dengan nuansa-nuansa keilmuan. Kesyukuran kedua kalinya karena bertemu dengan pemateri yang sangat gagah seperti saya. Salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa peradaban besar. Nabi Muhammad lah sebagai tokoh yang disebut oleh Mingahar sebagai panglima dan tokoh dunia yang nomor wahid, yang menempati urutan pertama sejarah perubahan peradaban dunia itu dimiliki dan didapatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mampu berhasil menancapkan bendera-bendera kebenaran dan menggulung tikar-tikar kejahatan. Kepadanya beliau di basic training oleh Tuhan di padang pasir. Sangatnya kuatnya dan sangat panasnya satu perjuangan. Tetapi dari kerasnya perjuangan itu maka mendapatkan juga nama baik yang setimpal. Dan kesyukuran karena Nabi Muhammad dengan wahyu-wahyu ilahi dan cita-cita ilahi yang telah termaktub dalam kitab suci, sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman blackberry. Itu dengan konsep ikrar bismillahirrahmanirrahim kalasi halal. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi sebelum saya lanjut materi ini, saya ingin bercerita mengawali kemerdekaan manusia dan kerusuhan universal. Di Makassar, saya tinggal di Wonosobo, di sana itu sangat krisis air pada dekat-dekat ini. Ya, air ini krisis sekali. Makanya saya ditelepon bahwa senior ada materita di Jindipunto. Saya katakan, oh di Jindipunto biasanya banyak air, makanya saya datang ke sini. Itu cerita saya pertama. Ya. Yang kedua, di Wonosobo itu saya kehilangan dan tiap hari itu saya merokok tapi tidak ada rokok. Tapi saya ditelepon, senior ada materita di Jindipunto. Saya bilang, oh di Jindipunto itu biasanya banyak rokok. Apalagi materi ini, makanya saya datang ke sini. Itu cerita saya yang kedua, mengawali materi ini. Baik saudara-saudara, kita lanjut materi ini dengan sistem menghitung. 1, 2, 1, 2, mulai dari sini. 1, 2, hitungan. Bisa menghitung? 1, ya, lanjut. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Saya datang di sini untuk saya pun ditemani oleh instruktur yang
sering mendampingi saya yang beda tipis dengan saya ini. Oke, pada kesempatan ini juga sendiri, saya ingin menyebutkan bahwa jangan pernah terpakai dalam komentari. Itu adalah mekanisme perkara yang ada di sini. Yang kedua, mengatur adalah yaitu berubahnya wajitan menjadi jelek dan berubahnya wajitan menjadi jelek. Atau berubahnya wajitan menjadi jelek. Itu merasa saja. Kemerdekaan manusia dan seharusnya yang universal. Kita yang berbicara apakah manusia memiliki kemerdekaan atau apakah manusia memiliki kehendak sendiri untuk bekerja beraktivitas apapun yang dikerjakan, ataukah memang setiap yang dikerjakan manusia itu semata-mata karena kehendak Tuhan. Berarti orientasi dari sisi pendapatan kita di kemerdekaan manusia dan seharusnya yang universal menyambung dari kebenaran kemudian di pembahasan oleh DC dan ISMA, kalau kita membahas dari manusia, tadi dia sudah benar-benar terjumpa. Dan itu adalah kita bisa di wilayah Tuhan yang sama kemudian masuk pada esensi, jelaskan tentang kekuatan-kekuatan dan disini dengan kemudian dan hal sebenarnya. Makanya di kemerdekaan manusia dan seharusnya yang universal, maka kita mesti mengkombinasikan antara Tuhan dan manusia. Adakah kata-kata yang jelas? Pertanyaan pertama, apakah Tuhan tahu kalau saya berada di depan Anda? Dan saya berada dari depan sampai di depan saudara itu tujuh kali langkah. Tujuh kali langkah itu, apakah Tuhan tahu saya masuk di depan? Apakah Tuhan yang menentukan itu? Atau saya? Tuhan yang menentukan. Meskipun Tuhan melarang saya punya roda dan saya bisa berjalan seperti ini. Dan saya dalam diriku
menjadi empat. Di mana kalian Tuhan dan dua orang yang telah disingkirkan mengapa ini menjadi empat tahun? Kau menjadikan Tuhan yang menghabiskan uang ratusan juta bahkan di dalam misalnya yang dihabiskan untuk bertahan ujung-ujungnya tanya ke Tuhan sudah tentu kan bahwa dia ada tanah dia yang akan dikatakan dan akan dikatakan ini yang maksa kalau Tuhan sudah tentu kan dari awalnya seperti itu sebelum dia lalu maka gimana kaya kaya lalu tapi manusia tidak mengupaya manusia tidak kalau dia yang tahu sebelumnya tetapi dia yang jadi upah gimana kaya kenapa harus ada diri seperti itu? Kenapa Tuhan menciptakan ini cantik dan ini kurang cantik? Di mana keadaan Tuhan? Lalu kenapa saudara-saudara diciptakan dalam keadaan sempurna? Lalu bagaimana dengan keadaan yang tersangka anda? Ya tidak jadi sudah kira matanya di dalam sakit. Karena tidak akan. Di mana keadaan Tuhan? Di mana keadaan Tuhan? Kalau Tuhan memang menghadir. Ya, sama mana? Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu secara ditetapkan sudah bermaksud.
bagaimana fatwa ketika orang membunuh? Bagaimana metode agama ketika orang membunuh? Nah, dosa, kenapa dia dosa pada alamat ini? Itu adalah ketentuan Tuhan, bos. Ya, kenapa maksudnya? Kenapa dia berdosa? Padahal, kalau menurut saya, dia harus masuk surga, karena dia adalah orang yang mau termasuk baik kepada Tuhan untuk meneruskan cita-cita Tuhan. Bahwa Anda mengajar, baru Anda yang menimbulkan
sesuatu yang dapat dirubah. Kalau tidak dapat dirubah, kalau tidak tidak dapat dirubah. Apa itu tadi yang tidak dapat dirubah? Tiga. Jadi takdir. Takdir katanya yang tidak bisa dirubah adalah jodoh, mati. Di sini sudah tahu dan belum tahu. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Nah, sekarang kan itu part tadi karena ketemu dan saya dalam materi. Dan ini adalah materi yang dianggap paling bagi guna manusia karena di pertengahan materi ini ketika Anda semua besar baik-baik dan maksimal, Anda akan tahu berapa secara dulu. Iya. Anda akan tahu secara dulu. Dan dirinya bagaimana? Dan hatinya bagaimana? Ia yang diterangkan oleh teknolog bahwa dia bisa mengecepat. Dan ingat sama sebenarnya ketika muda, Anda akan ada tanda bisa mengecepat. Mengetahui dulu ya? Ketika Tuhan telah menetapkan rezeki, rezeki yang ditetapkan oleh Tuhan, kenapa Anda harus kerja? Ketika Anda orang beriman, kalau Anda mempercayai keberimanan Anda yang mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, jangan pernah kau bunuh anak-anak Tuhan yang pernah berpelampak kelaparan. Sesungguhnya dia adalah orang yang sudah dijamin rezeki oleh Tuhan. Lantas kenapa ketika Tuhan sudah mengatakan dengan lantang bahwa saya sudah jamin rezeki yang sama Bapa yang ada di permukaan bumi, bahkan bukan cuma manusia, bahkan kita sama anak-anak pun seperti ini, misalnya sudah dijamin Tuhan. Tapi lantas kenapa kita harus berbeda? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Berarti rezeki itu masih dari usaha. Jadi siapa yang tertuga itu? Dia sendiri. Apakah karena ketika dia sakit yang menyebabkan rezekinya ataukah karena semata-mata Tuhan? Apakah pemberian semata-mata itu ada? Itu karena disebabkan dia sakit ini? Ataukah semata-mata itu karena semata-mata? Nah, disini ada sebab-sebab. Anda harus tanam
saya sendiri Anda, atau meja Anda, dan sendiri Anda, atau meja Anda, siapapun yang ada yang kami di tempat ini. Bahwa aku pekerjaan saya sehingga 2014 kemarin awal-awalnya, kekayaan kata saya itu mencapai urutan ketiga yang sendiri sendiri. Apa yang kerja? Salahnya beriman kepada Tuhan dengan janji-janji Tuhan dan kebenaran bahwa itu Tuhan dalam maksudnya dan terlihat oleh Tuhan. Makanya saya pergi ke Bali sudah dulu saya di rumah ngopi-ngopi dia akan minum 12 kopi sudah 12 sudah 20 kemudian itu saya bisa pun setiap hari sampai malam sampai kakinya lagi dan tinggal itu saja. Akhirnya saudara-saudara suruh kemarin saya menempati urutan ketiga terkaya di Indonesia dan kenapa rezeki sendiri yang berdatangan karena saya adalah orang yang percaya kepada yang dua bahwa Anda tidak beriman. Anda hanya mengucapkan beriman bahwa percaya bahwa kuasa yang menjadi menjadi tapi Anda beri kerja, Anda beri kerja, berarti Anda menolak itu. Dan menyatakan secara tidak langsung bahwa ya, kita tidak dapatkan di apa-apa. Dan saya ini, berarti kami itu pada asal Anda. Ya, yang penting kau percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan itu telah menetapkan rezekimu. Nah, kau pergi kuliah itu karena kau merasakan kalau saya tidak kuliah tidak dapat apa-apa. Itu berarti akhirnya itu hasil dari usahamu, bukan karena kami kurung. Ya, mana? Ya, di HMI itu nama kali laut pelantang sebagai musim awal. Itu membedakan saudara-saudara dan orang lain harus berbeda. Ah, ini keluar punya lagi. Ya, dia tadi. Ada yang contoh pemimpin di depan lo. Calon pemimpin umat dan bangsa dan negara. Mulai dari sekarang malah menunda, tidak akan lagi. Dan hari ini memang harus malam ini. Atau harus hari ini. Ya. Yeah.
kepada apa benar yang dia terus itu kalau ada sebuah distorsi kemudian manusia sekolah apa terkadang begitu sama manusia terkadang itu adalah sekedar hubungan maka itu ini kita simpulkan artinya simpulkan saja untuk kita melakukan perbedaan itulah sebuah perbedaan. Ah, kalau Anda memang menyatakan diri bahwa manusia itu merdeka, makanya hakikat Anda yang merdeka dan diri. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak merdeka, maka kepala diri dan diri dan Tuhan. Apakah Anda merdeka atau tidak? Anda merdeka atau tidak? Kalau Anda merdeka, Anda punya hak untuk menentukan hidup Anda. Tetapi ketika Anda tidak merdeka, maka Tuhan yang berhak menentukan hidup Anda. Anda tinggal menjalankan saja. Anda pilih yang mana? Nah itu kan itu intinya di situ. Apakah memang kepercayaan dalam atau kemungkinan dalam itu karena memang kepercayaan Tuhan atau kamu memang keadaan sendiri. Lalu gimana keadaan Tuhan? Manusia yang lahir dari rahim ibu presiden dengan manusia yang lahir dari rahim Tuhan saya. Gimana keadaan Tuhan? Siapa yang dilahirkan dari rahim orang kaya? Kenapa dia tidak bersalah? Baik dari dunia, pandangan apapun itu.
Karena dia hanya
melakukan peribadahan kepada Tuhan, dia merasa dia masuk surga. Oh, Tuhan mengatakan itu. Di sebab itu ada aplikasi di situ sebagai amal satu. Tapi ibadah sosial. Amal satu dan ibadah sosial itu adalah penjelasan sama dan baik kepada Tuhan kepada aplikasi. Jadi, apakah hal jika kita menjelaskan sekolah? Boleh, tapi jangan menjadi terpusat bukan di rumah anda. Tapi apa pemenuhnya soal ini dan bagaimana anda? Nah, ini yang harus anda pahami. Dan kita akan secara lebih baik. Ya, memikir benar. Begini, guys. Dalam hukum agama, ketika kita mewajib dan wajib, maka kita menunggu kewajiban yang pertama. Menuntut ilmu adalah wajib sebagai orang Islam. Dan sholat adalah wajib. Dan tidak bertanya apa wajib dan wajib, maka kerjaan dari yang pertama. Tidak bisa menunggulkan kewajiban dari kewajiban yang pertama. Selama itu masih ada waktunya. Dan anda jangan sholat karena waktu. Begini ya, saya bertanya. Jadi sholat ini yang kita sebentar, apa? Ya. Jadi sholat. Sholat harus terus. Itu adalah kebetulan seorang aplikasi itu langsung berhubung. Jadi selama ini kita sholat, kita pernah berbuat kepada waktu. Tidak pernah. Jadi apa yang kita yakin? Nah, kita mana? Kita pernah berbuat kepada waktu. Maksudnya saya tidak pernah saya berbuat bahwa Pak masuk langsung begitu. Nah, kenapa saya tidak mau berbuat kepada waktu? Apa yang kita yakin itu, Pak? Berdoa itu kepada Tuhan, semua-sama terus. Dan berdoa itu begini. Apa yang kau bawa tanya? Untuk kita, agar kita menurut kita. Tidak ada yang bisa menurut kemungkinan kita. Oke, apa ada itu lah? Itu posisi wajib. Ini menjelaskan. Iya. Nah, dan perkara yang paling pertama harus kita yang dijawab adalah sholat. Sholat yang mana? Yang kita. Iya, dia berkulit. Nah, sholat yang berkulit mengenai waktu. Seperti kejadian. Jadi pada waktunya masuk, kemudian dia orang akan cerita di sini, tapi dia korupsi. Itu Islam. Jadi ada tiga tentang ini. Makanya dia kan seperti. Kita makanya beda cara kita memahami sama kita yang memahami kita beda pemahaman saya dengan saudara karena saya berada di sini di atas dan waktu saya tidak terbatas karena jangan pak sebentar saya sudah berada di Palembang itu membawa seperti ini makanya sebaliknya yang dilakukan sementara hanya waktunya jadi kira itu adalah kepastian Tuhan. Ini juga sudah takdir Tuhan bahwa sholatnya tidak langsung tepat waktu. Ini gitu. Kenapa menggugat saya? Ini ketentuan Tuhan bahwa ketika masuk materi kemerdekaan lewat sedikit waktunya. Ya kan? Apa ada yang berbeda? Kenapa Anda menggugat saya? Berarti saya lewatkan ini bukan karena kehendak Tuhan tapi kehendak saya. Yang begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah takdir Tuhan yang sudah pasti. Kadang-kadang ada sesuatu yang ukuran. Jadi ukuran. Ini apa? Bisakah video ini berubah?
seperti ini, maka dunia yang seperti itu. Karena ketika beliau ini dijatuhkan, maka dunia juga berbeda. Inilah kepastian Tuhan. Biar dua ini. Bisakah ini berubah bunyinya seperti bunyi dari pengamuk ini? Bisa atau tidak? Itulah yang disebut sebagai sadar. 13 tahun dari sekolah, Anda baru dapat berkata-kata. Lucu sekali menurut ini. Inilah kepastian Tuhan yang bersifat pasti atau bersifat umum. Tetapi ukuran Tuhan atau takdir Tuhan yang bisa sesuai dengan sadarnya. Mana letak dunia? Ketika sudah ini, saya jatuhkan dengan ketinggian seperti ini. Yang pertama atau yang kedua? Mana lebih besar? Pertama atau kedua? Tuhan. Mana lebih besar? Besarnya, bunyinya, pengaruh ini ketika saya jatuhkan tergantung dari usaha saya yang tinggi. Maksudnya, karena usaha saya yang mengangkat ini tinggi pengaruh ini kemudian saya jatuhkan, maka hasilnya pun juga keras. Tapi usaha saya yang tinggi sekali. Kemudian hasilnya juga. Inilah yang disebut pada daripada Tuhan. Bahwa rezeki itu Tuhan sudah tentukan bahwa setiap manusia itu memiliki rezeki. Tetapi mau rezekinya seberapa banyak tergantung dari usaha. Itu. Usaha. Di jenis foto, ada namanya doa. Apa itu doa? Makanya Nabi mengatakan ada dalam berpuasa, tidak ada yang dapat kecuali kita dalam lapar. Ada yang dia berpuasa dari itu sampai sore, tetapi dia tidak memaknai puasa. Makanya Nabi mengatakan dia hanya berpuasa, tapi dia menerima karena dia lapar. Kalau itu begini, ada banyak awal berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala itu karena apa? Bukti dari Allah. Jadi maksud kamu orang-orang seperti itu.
Mati pun juga begitu. Jadi ini kita melangkah cuma 3 kali membahas. Nah, ini poin pertama tadi. Kita langsung ke poin kedua. Poin kedua adalah bentuk-bentuk takdir. Bentuk-bentuk takdir. Bentuk-bentuk takdir itu yang bagaimana? Bahwa rezeki kematian jodoh adalah sesuatu yang sangat misterius dalam kehidupan manusia. Tiba-tiba jodohnya ini. Anda yakin bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh? Sudah yakin? Bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh bukan? Ya tidak. Kenapa kalau berkara? Kenapa kalau tidak berkara? Ketika itu Anda sudah mengatakan bahwa tidak ada orang beriman yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh bukan? Kenapa Anda berkara? Kenapa saya selain dia, berarti dia maha mengetahui. Oke, terus? Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Oke. Apa lagi? Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui. Daun? Oke. Sudah sampai situ dulu. Jadi tak sehelai pun daun yang gugur pada tangkai, melainkan itu sudah ditetapkan Tuhan. Jadi sekecil apapun Tuhan telah menetapkan dalam surat Al-Qur'an atau surat Al-Qur'an yang disebutkan bahwa daun pun kaumin satu kaum hatta yughayyiru bi anfusihim, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Istilahnya kalau kasih mata berubah tahu, dia katakan berubah tahu ini adalah
bahwa ayat ini inilah al-jin, dia katakan pemerintah firman Allah berpangku tangan, Tuhan berpangku tangan, dan dia tidak berbuat apa-apa kecuali anda sendiri yang melakukan dosa, maka Tuhan memberikan apa yang dikatakan Tuhan inilah karena saya sesuatu yang bertiup di mata, sesuatu yang berjibaku. Makanya kemerdekaan manusia adalah keharusan yang besar adalah di mana wilayah manusia, garis kemanusiaan dihubungkan dengan garis ketuhanan. Jadi jalan kemanaan dan esensi seakan-akan kita berbicara persoalan melayu. Tuhan itu sesuatu yang di atas sana, yang kejauhan sana. Makanya materi kemerdekaan manusia dan keharusan yang universal adalah materi meleburkan garis kemanusiaan dan garis ketuhanan. Sejauh mana manusia bisa berkehendak dan sejauh mana Tuhan bisa mengintervensi manusia. Maka Tuhan mengintervensi manusia dengan takdir-takdirnya bersifat umum. Rezeki, mati, jodoh. Tetapi sifatnya umum. Jodoh adalah laki-laki jodohnya perempuan. Perempuan jodohnya laki-laki. Itu adalah konsep jodoh yang diberikan Tuhan. Mati pun juga begitu. Kulun nasi kita juga semua. Setiap jiwa-jiwa yang berlaku pasti merasakan. Jadi setiap manusia, setiap orang yang berkata, tapi anda memahami bagaimana binatang. Anda memahami dalam keadaan oke, anda memahami dalam keadaan berkata, untuk itu, anda memahami dalam keadaan berkata, tidak anda memahami dalam keadaan itu, kemerdekaan itu adalah kehendak pemilih. Kehendak pemilih. Tapi setiap pilihan anda ada pertanggung jawab. Pertanggung jawaban. Kenapa suami istri ketika bertengkar dan saling kemudian Tuhan mengatakan orang tersebut tidak bisa sebagai pasina dan meminati keluarganya. Kemudian dijelaskan dengan janjinya Tuhan bahwa dia akan mendapat balasan yang bersifat gembira. Kenapa dia mendapat balasan yang bersifat? Padahal dia adalah seorang suami istri yang tak menyadari. Itu karena kerendahan. Tuhan hanya memberikan kepastian bahwa laki-laki hidup di dunia perempuan. Jadi ini adalah semua beberapa ini belum ditentukan jodohnya si A, si B, si C, tidak. Tetapi ditentukan secara umum bahwa itu adalah pilihan yang anda. Anda akan dipilih oleh laki-laki yang berkualitas, laki-laki akan dipilih oleh perempuan berkualitas. Jadi itu memang ada pada diri kalian sebab-sebab cara-cara yang mungkin. Bila itu sebagai jodoh, makanya kami jodoh itu akan tahu di pertama materi ini. Ia sebabnya laki-laki dan laki-laki sangat diberikan itu hanya itu sebagai apa? Karena apa? Jadi inilah bentuk-bentuk takdir. Jadi takdir Tuhan itu bersifat umum. Takdir Tuhan itu bersifat umum. Berarti kalau perutuh kekayaan seseorang, kemiskinan seseorang, Tuhan hanya memberikan garis yang lurus bahwa orang kaya itu karena hasil, orang miskin itu karena hasil juga yang bersama sama. Untuk mempermudah ini. Jadi kita akan untuk melangkah ke fase yang terakhir dalam mereka mau tidak terlalu sebagai mempermudah dari kepadanya boleh masalah dan boleh dulu yang tadi dari sini kita tentang hati terlalu dari awal kemarin. Kemudian yang kedua berikutnya tentang mana kemampuan Tuhan memberikan batasan ya. Perdebatan takdir ini dalam surah Al-An'am tadi, surah Al-An'am ayat 59 dan surah ke-11, apa surah 13 ayat 11.
dalam dialog kebenaran dikatakan itu hal yang kontradiksi. Di sisi lain telah mengatakan segala sesuai secara dikatakan Tuhan sebagai dia maha tahu. Bahkan hal itu sudah mulai jatuh pada akhirnya mengatakan Tuhan tidak tetap. Tetapi Tuhan mengatakan saya tidak ingin berusaha. Kemarin di Hidayah dalam bukunya Aksudat Mataliga yaitu Islam Masyarakat ini dia katakan bahwa surah Al-An'am ini adalah surah yang berbicara kepada takdir, kepada takdir alam semesta. Sementara 13 ayat 11 atau 14 ayat 11 adalah takdir yang berbicara kepada manusia. Perdebatan ini adalah perdebatan yang memenuhi perdebatan awal teologi disebut sebagai perdebatan aliran-aliran teologi dari masa ke masa. Maka terbagilah perdebatan itu dari mutazilah, ada yang mutazilah, dan ada yang Jabariyah. Jabariyah ini adalah hal yang sifat tertutup. Kalau mutazilah dia rasional. Mutazilah dia rasional bahwa segala sesuatu itu bukan karena kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, kenapa keburukan itu harus dapat hukuman nanti di akhirat? Kalau memang itu kehendak Tuhan, berarti dia dapat hukuman itu karena keadaannya sendiri. Inilah disebut sebagai kaum mutazilah, kaum rasional. Sementara kaum Jabariyah yang turun menjadi kaum apa akhirnya kemudian kaum Asyariah. Kalau mau diperkerucut lagi, mana itu turun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami takdir itu bahwa segala ketentuan Tuhan itu, segala apa yang terjadi di permukaan bumi ini itu karena kehendak Tuhan. Lantas dia tidak bisa lagi berbicara ketika kita mengatakan apakah pencuri itu bisa dikatakan dia bersalah? Apakah pesina itu dikatakan bahwa bersalah? Apakah pemerkosa itu dikatakan bersalah? Dia sendiri mengatakan, ya pasti bersalah. Kalau kenapa dikatakan pasti bersalah padahal Tuhan tadi yang menentukan? Nah, disitulah dia kembali keliru. Bahwa ternyata memang ada hal-hal batasan-batasan Tuhan di mana dia mengintervensi, ada juga batasan-batasan manusia memilih. Tuhan memberikan dua pilihan. Pilihan yang baik-baik tersebut sebagai pilihan yang baik, maka ujung-ujungnya adalah mendapat kebaikan. Tetapi pilihan yang buruk, maka mendapatkan keburukan. Anda pilih yang mana? Karena Anda adalah makhluk yang berpikir. Jadi jawabannya ini tertutup atau tekstual. Karena kenapa dia memakai landasan takdir terhadap alam semesta? Bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan Tuhan, yaitu surah Al-An'am ayat 59. Inilah adalah surah Al-An'am ayat 59. Inilah yang dipakai oleh kaum Jabariyah. Di mana kaum Jabariyah mengatakan bahwa daun pun saja itu jatuh dari tangkainya karena kehendak Tuhan. Kalau mutazilah dia memakai surah 13 ayat 11 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena kehendak manusia sendiri. Ternyata ada kekeliruan teologi ini, kekeliruan dari hal ini, mutazilah maupun Jabariyah, sebenarnya diri dipertemukan. Makanya konsep iman masyhur itu yang mempertemukan. Karena kenapa? Karena menurut Hidayah mengatakan, kaum Jabariyah memakai landasan surah 6 ayat 9 yang mengatakan tak selepun daun yang subur dari tempatnya, melainkan itu adalah ketentuan Tuhan. Ini adalah ketentuan Tuhan. Tapi ini sifatnya alam. Alam semesta itu sifatnya Islam, tunduk, dan tidak bisa mengira seperti manusia. Gitu. Allah sebaiknya Tuhanmu yang mengatakan bahwa Anda harus ibadah 5 kali setiap hari, tapi Anda hanya ibadah sekali setiap hari. Tetapi Tuhan telah memberikan kamu hutan-hutan alam. Tuhan memberikan kamu rezeki. Tuhan memberikan kamu kebaikan-kebaikan di Tuhan. Kan barang yang melampaui kemarahan. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan yang tetap Tuhan. Tetapi dalam pemerintah, ketika dikatakan kanan-kanan, kalau kiri-kiri, kalau kanan, ya kanan, kiri-kiri. Tapi seandainya dalam pemerintah bisa, seperti manusia bisa membangkan, yang memiliki kemerdekaan, kalau sudah dikatakan sekarang siang, tapi dia tidak mau siang, dia mau marah terus. Maka di sini akan membeku. Tapi ketika malam, kemudian dia akan aku, tak ada yang menjadi pagi. Makanya malam, atau pagi dia mau menjadi, atau pagi dia tidak, siang terus. Karena kenapa? Makanya kaum Jabariyah dan Mu'tazilah tidak bisa ketemu.
bahkan dia terkerucut. Tak satu pikir pun pagi dan berdiri kepada tempat melainkan itu karena rendah. Muka sila orang itu lalu mengatakan tidak begitu. Kenapa? Pagi yang berdiri kepada tempat itu karena rendah pun itu karena harta masuk dalam pun mana? Ya, orang pertama mengatakan, jadi orang mengatakan bahwa pagi yang berkecil pada tempat ini bukan kerana cuma, tapi waktu itu orang mengatakan tidak seperti, tapi pagi yang berkecil pada tempat itu bukan kerana kerana cuma, itu karena disebabkan asal masalah orang. Yang pertama yang kedua mengatakan, ya, dua ini. Jadi ini hanyalah refleksi-refleksi meluruskan kontradiksi-kontradiksi ayat dalam Al-Quran. Tidak ada kontradiksi, semuanya sejalan. Hanya pemahaman orang penafsirlah yang tidak tepat pada tepatnya, dapat tempatnya. Karena kenapa? Kalau Jabariyah itu adalah berbicara kepada takdirnya alam semesta, mau dipaksakan ke manusia. Tidak seperti itu. Manusia itu memiliki kemerdekaan. Makanya konsep kemanusiaan itu harus jelas. Siapa itu? Makanya wajib hukumnya setelah kemerdekaan manusia itu individu dan masyarakat. Yang bagaimana itu manusia? Apakah anda manusia? Atau belum manusia? Atau manusia jadi-jadian? Jadi anda harus bertanya lebar di situ nanti. Setelah ini maka istilah disebut sebagai bentuk-bentuk umum. Yang mana tadi penjelasan saya poin pertama dan poin kedua, saya akan simpulkan dari poin ketiga. Poin ketiga, kesimpulannya adalah usaha ataukah syarat. Ini poin ketiga, semua air ini syarat. Kemudian kata tuan umum. Kata tuan umum. Anda percaya bahwa ada yang orang kaya? Anda percaya bahwa ada orang kaya? Iya. Anda percaya bahwa ada orang miskin seperti kalian tanya? Kaya. Kemudian miskin. Anda percaya bahwa ada orang pintar? Iya. Ya, kalau buruk pasti kan? Anda tahu semua. Oke, saya tanya. Apa syaratnya orang menjadi kaya? Ya? Yang pertama, usaha. Yang kedua, kalau syarat-syaratnya saja orang menjadi kaya, Anda tidak tahu bagaimana mungkin Anda mau kaya. Itu, harus jelas. Apa syarat orang menjadi kaya? Memiliki ilmu. Berilmu. Apa lagi? Skill. Oke, yang ketiga skill. Apa lagi syarat orang mau jadi kaya? Ya? Apa? Kemauan. Kemauan? Yang keempat, kemauan. Oke, dia miskin pasti tahu semua syaratnya kan? Apa syarat-syaratnya anda miskin? Apalagi syaratnya miskin? Tidak mau berusaha. Pengangguran. Apalagi syaratnya orang miskin? Tidak berilmu. Apalagi syaratnya orang miskin? Ya? Masa selingkuh? Bukan begitu. Ya? Tidak? Tidak berakal sehat. Boleh-boleh. Ya, apa syaratnya orang miskin? Jangan pura-pura tidak tahu lah. Ini pengalaman Anda. Ya? Tergantung sama. Menggantungkan kepada orang lain, menggantungkan dirinya pada orang lain. Apa syaratnya orang pintar? Ya? Belajar. Belajar. Yang kedua? Kreatif. Apa lagi? Apa syaratnya orang pintar? Ya? Apa?
Oke, mandiri, apalagi? Kalau seorang orang pintar aja Anda tidak tahu gimana mau pintar. Ya? Ayo, pengalaman. Apalagi? Ya, yang kelima, bersaing. Apa syaratnya orang bodoh? Mah? Apalagi? Apalagi syaratnya orang bodoh? Hah? Apa syaratnya orang bodoh? Rajin tidak masuk kampus, ya? Rajin minta izin, 27 kali neneknya meninggal, itu semua syarat-syarat orang menjadi bodoh. Ya. Setiap kali masuk, kenapa tidak masuk 6 minggu lalu? Nenek saya meninggal. 4 tahun saya hitung di teman saya, ternyata 27 kali neneknya meninggal. Saya bilang, kenapa kok banyak sekali nemu? Sebenarnya nenek saya sudah 10 tahun yang lalu meninggal. Alasannya itu setiap kali masuk, neneknya meninggal. Ya sudah 10 tahun yang lalu. Nah ini ciri-ciri orang bodoh. Malas manipulasi. Pembohong. Tikung di masa muda. Apa itu pikun? Hah? Pikun di masa muda? Ya, seperti orang-orang tua itu, orang yang terlalu tua lanjut usia, yang sudah pikun. Ya. Sudah baru-baru makan ya. Dia kata, kurang aja lah, sudah tidak kasih makan saya. Nah ternyata, sekarang ini sudah terbalik, justru anak muda yang banyak pikun. Itu. Ya. Masuk kuliah, datang jam 9, dia parah, dia absen, jam 7 masuk. Loh, ini masih muda, sudah jam 9 datang, dia parah, di situ jam 7 pagi dia datang. Ini kan orang pikun yang masih muda. Ya. Masuk ke kantor, jam 10 dia datang, dia tulis di laporan, jam 8 dia datang. Ini namanya orang pikun masih muda. Ini yang bahaya. Ini ciri-ciri orang boleh ini. Makanya kemerdekaan manusia dan keharusan universal, inilah ketentuan Tuhan, keharusan universal, takdir Tuhan yang pasti ini. Bahwa kaya pasti syarat-syarat ini. Tuhan mengatakan tidak mungkin orang kaya karena malas, tidak berilmu, bodoh. Ini. Makanya Anda harus memilih. Jadi kuncinya adalah memilih. Jadi kuncinya adalah memilih. Anda pilih. Juga banyak yang mengajar, kemudian dia tulis di situ tanpa waktu masuk. Nah inilah yang baru saya kategori ini. Nah inilah kekayaan, Anda mau kaya, Anda miskin, pintar, bodoh, itu adalah pilihan Anda. Jangan salahkan Tuhan. Anda mau salah, Anda mau baik, Anda mau benar, Anda tidak benar, itu adalah pilihan Anda. Semua pilihan itu akan Anda dapatkan dan Anda akan bertanggung jawab. Tuhan hanya mengantarkan Anda bahwa saya memiliki takdir peristiwa umum adalah ini. Bahwa mau kaya ikuti syarat-syaratnya, miskin syarat-syaratnya, pintar ada syarat-syaratnya, bodoh ada syarat-syaratnya. Banyak orang yang bercita-cita di masa mudanya menjadi orang kaya. Tetapi di masa-masa kuliah, di masa-masa sekolah dia membangun syarat-syarat kemiskinan. Makanya ujung-ujungnya miskin. Meskipun dia berharap kaya. Karena kenapa? Salah membangun. Banyak orang yang bercita-cita menjadi orang yang pintar. Tetapi keliru membangun syarat-syarat kepintaran sebagai ketentuan Tuhan. Malas, menipu, tidak mau masuk kuliah, tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau berorganisasi, tidak mau aktif, tidak mau berproses. Adalah syarat-syaratnya orang bodoh. Dia bangun itu, dia pelihara itu di masa mudanya, kemudian dia bercita-cita menjadi pintar. Pengangguran ujungnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang Anda pilih sebagai kemerdekaan manusia dan kerusian yang besar. Jadi saya pikir bahwa seperti itu yang bisa saya lakukan pada kesempatan ini. Dan saya yakin, ya, sepanjang saya membawa materi, jarang sekali ada orang bertanya karena sudah sistematis, jelas sekali. Kalau Anda memang betul-betul memperhatikan. Ya, saya pikir seperti itu bahwa sebagai yang terakhir, ada saudara-saudara saya ingin pesankan, saya ingin sampaikan, ada kesalahan-kesalahan orang tua ketika dia menelpon anak-anaknya, kemudian dia mengontrol anak-anaknya. Dia selalu mengontrol anak-anaknya yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah dimanapun. Dia katakan dalam teleponnya, dalam tiap hari, tiap minggu. Nah, tahun berapa kau selesai, nak? Bukankah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tepat untuk tukang bangunan? Bos, ini tahun berapa selesai ini bangunan? Itu kan pertanyaan kepada tukang bangunan. Kapan selesai? Pertanyaan yang keliru terkadang dari orang tua. Nah, sudah berapa penghasilanmu? Tuh, pertanyaan ini kan tepat kepada orang pengusaha.
Tetapi pertanyaan yang belum pernah ditanyakan orang tua kalian, kecuali orang tua saya, yang selalu menelpon tiap hari, nah, kau mahasiswa ya? Sudah berapa ratus ribu pun yang sudah kau baca? Kalau kau mahasiswa, uang yang selalu...